Saya suruh tidur ya tidur, Mas. Saya suruh tidur tetap tidur. Suruh tidur tidur. Tidur tetap tidur. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan hari ini dua sekawan kembali lagi pasar Burung Pramuka dan kita posisinya ada di parkiran motor bagian belakang. Sedangkan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Karena hari ini dua sekawan mau coba nge-review harga burung yang dimana kios ini udah cukup lumayan lama sekali nggak kita review teman-teman ya. Dan posisi kiosnya itu ada di lantai dasar ya. Jadi kita mau langsung coba sembari jalan aja teman-teman ya. Dan ini untuk teman-teman kios yang mau kita review hari ini. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sehat ya? Alhamdulillah tetap sehat. Jadi begini Om, ya. Banyak teman-teman yang request nih, suruh nge-review kiosnya Om Bam nih. Ya. Kan ini udah lama banget. Lama banget. Sayang. Kira-kira Om, hari ini ada stok berapa aja nih Om? Stoknya masih lumayan Mas, di master-masteran ya, tangga buto juga ada. Terus Samyong saya juga review turun kemarin, sama saya ada review ya. Oke. Okay. Terus tadi pagi juga turun, terkutut kapas, kapas putih bersih sama Majapahitan. Jadi masih tergolong aman lah pokoknya. Masih tergolong aman. Bisa kirim-kirim Om? Bisa kirim-kirim. Searah mana aja nih kirim-kirim? Area Jabodetabek bisa, Jawa bisa. Bisa. Untuk tukar tambah bisa nggak Om? Tukar tambah bisa, yang penting sama-sama kecocokan di antara penjual sama pembeli. Oke, langsung kita pantau Om harganya ya. Siap. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu Om ya. Iya. Dari stok burung ekek keling ya. Ekek keling atau jovin. Atau jovin. Ini udah anteng banget Om ya. Kalau jovin ini kita. Maksudnya udah jadi atau gimana sih? Apa jadi Mas? Udah jadi. Jadi. Berarti udah ngepur. Ya kalau kita bilang pur total, kalau jovin tetap makannya harus ada serangga ya. Teman burungnya ini mainan. Oh jinak ya? Jinak. Okay. Saya jamin harian pagi sore. Rajin. Ini Mas. Ekornya mulus banget lagi ya. Mulus banget. Ini kira-kira mau dihargain berapa nih Om? Kita buka harga dengan harga 700 bisa nego. Oh 700 masih nego. Burung udah jinak ya? Ada videonya gator. Oke. Okay. Ini berikutnya ada tengek buto Om ya? Tengek buto dari anakan Mas, ada ringnya cuma sekarang ini udah kita ngomong ke anak ya, kita ngomong tua aja ya. Dewasa lah gitu ya. Makanya udah saya jamin pur top song coklat. Berarti ini jinak banget. Ya jinak cuman kalau udah kayak gini patokannya udah lumayan. Tapi ini jalan. Rajin bunyi gak Om? Ya lumayan hariannya bunyi asal hariannya kita nggak terlalu kenyang ya. Okay. Kalau lapar pasti bunyi kek terus pasti. Oke. Okay. Jadi udah bisa buat masteran ya. Harganya kira-kira berapa? Harganya cuma murah meriah 600.000 aja. 600.000. 600.000 pur top song. Dan ini saat sekarang burung yang di Pramuka lagi langka banget ya. Langka banget. Bisa juga cukit lagi ya. Iya. Ini hanya satu ekor Om. Satu ekor aja. Untuk yang ini Om di bagian atas, ini ada pleci apa nih? Pleci bahan pacitan. Oh bahan pacitan. Iya. Harganya kira-kira berapa nih? 100 ribuan. Iya, ini memang udah pilihan jantan atau campur? Campur. Oh, campur. Kalau yang udah pilihan udah fixer saya juga ada. Harga ini juga. Udah ngepur ya? Ngepur total ya. Untuk yang di bagian atas Om ini ada ciblek apa nih? Sisem, ciblek semi. Oh, ciblek semi. Iya. Ini maksudnya burung kategorinya udah jadi atau masih bahan ya? Saya beli udah pur total semua Mas. Udah pur total. Bukan dari banyak. Harganya berapa nih? Harga variasi. Yang harga ini berapa? 2,5 ada yang 300. Oh, tergantung speednya ya. Speednya ya. Dan burung si black semi ini kalau masih bahan itu agak susah banget Om ya. Banget sekali murah saya, tapi saya beberapa kali beli 2-3 ekor mati. Iya, 2-3 ekor mati. Enggak nyampe ngepur udah mati. Padahal 5 hari mati gitu. Dan ini udah pur total jadi udah aman ya. Oh, udah aman, kondisi aman. Tapi udah rajin bunyi Om. Kalau yang rajin sebenarnya malah kadang yang ini Mas. Yang ini maksudnya? Iya. Tapi yang tadi jantan? Jantan semua. Oh, dua-duanya jantan. Semua, ya. Jadi harganya dari 250 sampai 300. Ya. Ini udah rajin bunyi? Oh, masih nego. Ya. Untuk yang ini, Om, yang diturun ini burung apa lagi nih? Cipris. Oh, ciblek kristal. Ya, jantan seperti ini, Om? Jantan. Kategorinya masih bahan atau jadi? Bunyi semaunya aja. Oh, bunyi masih semaunya. Masih muda semua, teman jantan udah kalungnya udah ini ya. Harganya berapa nih, Om? Harganya kita bandingkan dengan harga 48. 480? 80. Udah net banget atau masih nego? Net banget. Oh, net banget. Karena udah terjangkau ya. Kalau anakannya juga ada nih Mas. Oh yang cikis anakan ada? Ada. Udah mandiri pur total. Yang ini ya? Ya. Oh ini masih anakan. Anakan udah mandiri. Mandiri pur sendiri. Malah. Jantan. Jantan. Berapa nih Om? 300.000. 300.000. Oke. Ini pun saat sekarang di Pramuka lagi agak jarang Mas ya. Jarang. Yang masih anakan gitu. Ada biasanya pasaran 3,5. Oke. Ya. Dan ini udah mandiri ya? Mandiri.
Berikut Om kita ke bagian dalam bawah Om ya. Iya. Ini ada burung beranjangan apa sih? Beranjangan NTB Mas Putra. NTB. Kiriman Jawa Timur, kita ngomong Jawa Timur cuman aslinya NTB. Oh, kiriman Jawa Timur cuman asli dari NTB. NTB kita jujur aja. Harganya berapa nih Om? Harga 180. 180. Harga ini udah pilihan jantan atau campur Om? Campur. Masih campur. Ya lagi kalau bahan yang udah saya masukin ring Om Bram ya, anakan masih trotol-trotol itu harganya mewah sekali. Yang ini Om ya. Ini maksudnya kenapa udah pilihan-pilihan gimana? Nah, itu belajaran anakan Mas. Kalau oh, anakan. Kepalanya terus parunya termasuk semua ya. Oke. Okay. Ini pakai ring semuanya. Pakai ring saya sendiri Om Bram itu ya. Ini kira-kira Om yang kayak gini harganya berapa ini? Harganya 500 net yang masih 500. Saya campur kayak gini ya. Tapi ini Om udah mulai kepantau ngeripik atau? Jaminan jantan Mas, jaminan jantan. Kalau yang udah pisan, saya pisan juga ada yang harga. Beda harga lagi? Nah, ada pisan lagi. Yang di atas ini Om. Ini yang udah dipisah-pisah kayak gini, maksudnya dia udah lebih bunyi ya? Oh iya, ini udah bunyi-bunyi Om ya? Berapa yang kayak gini Om? Itu 850. 850 hanya burja atau full set nih? Burja. Oh burja. Ini semuanya udah pisahan-pisahan semuanya ya? Iya, pisahan semua. Ya tergantung Mas, tergantung kalau yang pisahan atau tua ya burja, kalau anak-anak juga. Kalau itu... Ini udah bunyi terus ya tuh? Iya. Tuh. Baru ngeriwek aja ya. Udah ngeriwek. Parunya masih hitam polos. Masih muda banget gitu ya. Jadi kategorinya prospekan nih Om ya. Yang ini Om. Oh ini agak di bagian atas ya. Ini maksudnya lebih mewahnya kenapa nih? Itu materi volume tembus. Materi volume tembus. Oh itu bunyi terus ya. Yang kayak gini berapa nih Om? Itu 1.500. 1.500. Saya jamin suara setik. Materi volume tembus. Oke. Okay. Yang besar loh, yang ini loh. Tuh. Ngeplong. Udah ngeplong ya. Ini sahamnya udah mulai bunyi Om ya? Bunyi Mas. Sebenarnya pada bunyi cuma ini juga saya jamin bunyi. Yang ini? Udah jamin bunyi juga? Bunyi. Ini udah anteng-anteng banget Om ya? Anteng banget ini. Ini harganya berapa Om ya kayak gini? Harga 1 jutaan. 1 jutaan. Berarti udah per total ya? Total. Untuk stok Om hari ini Samyang udah berapa ekor nih? Samyang masih ada 1 2 3 4 ada 5. 5 ekor. Jantan-jantan semuanya. Jantan semua dan openg. Dan udah rajin bunyi-bunyi semuanya. Iya. Oke. Okay. Ini juga rajin juga. Yang mana? Oh, yang dalam ini. Kalau yang di atas bunyi itu ya? Bunyi ya. Bukan bunyi terus Om ya? Dipanggil bunyi ya? Betul, betul. Good, Om, kita ke burung apa lagi nih Om? Ledekan ori Jawa Mas. Ledekan ori Jawa. Ini maksudnya keistimewaannya apa dong? Keistimewaannya udah saya kasih ring Om Bam, tetap pasti istimewa Mas. Ring Om Bam, maksudnya apa lagi nih? Terus terang ini burung saya nggak bilang gator dor, cuman hariannya bunyi. Hariannya bunyi, mixar, oke. Makanya udah pur total. Pur total. Cuman antiknya burungnya apa Mas? Saya ini bilang bahan ya, cuman burung ini saya mainin mau Mas. Memang jinak Om? Jinak banget Mas, ini bahan, jinak banget. Saya suruh tidur ya tidur Mas. Saya suruh tidur tetap tidur. Tidur-tidur? Tidur, tetap tidur, tenang aja ya. Tapi ini nggak mati kan? Ya bukan mati. Kalau mati pokoknya saya jamin aja, awalnya saya kembalikin. Jadi ini agak unik Om ya? Iya unik sekali. Pokoknya beli jarak-jarak 3 hari, beli lejaan saya kayak gini, mati pulangin uangnya. Harganya berapa nih Om? Rp1.250.000. Rp1.250.000? Iya. Ini jinak banget Om ring ya? Ring saya sendiri Mas ya, ring Om Bam. Ring Om Bam. Oke. Okay. Ini yang dari Jawa ya, terdekat gunungnya? Terdekat Jawa Ori ya. Oke. Okay. Ini hanya bursa atau full set Om? Burung gini Mas ya. Tenang aja. Oh, enggak mungkin. Oke. Ini hanya bursa atau full set ya Om? Bursa, bursa. Oh, kalau bursa. Mau bursa, 1.500. Oh, full set 1.500. Ya, ini yang seperti ini hanya satu ekor Om? Apa? Hanya satu ekor ini? Satu, ada dua Mas. Yang dimainin pakai tangan ada satu. Yang saya beli dari Trotol, pur total kayak ini, juga ada satu. Ini udah mulai bunyi juga Om? Udah bunyi. Tapi yang ini harganya sama atau beda nih? 1 juta. Malah ini 1 juta. Ini. Cuman emang kalau dari Jawa posturnya gede banget Om ya? Posturnya gede banget, terus sampai itu makanya ini udah pur total. Udah pur total dari, ya? Dari Trotol aja Mas. Oke. Okay. Ini udah nggak yang gerabak ya? Oh nggak ada sama sekali. Ini dipegang burung apa nih Om? Perkutut lokal kalung tepungnya. Lokal kalung tepung.
Ori alam. Ori alam. Ini masih mau kujual atau gimana nih? Ya kalau sepet sih jantan, cuman masalah gacornya saya belum tahu karena bapaknya ini milih di Om Yukan. Oke. Cuman burung udah tinggal kibat jemur sih. Siap. Ini kejual berapa Om? Cuman tak jual 150 aja. 150? Yang perkutut kalau ketepuk ya? Stok masih aman Om? Stok masih aman. Sekarang Om kita berlatih stok burung cucak kino ya? Kino mabung ekor, dokor ekor. Mabung ekor, ini jantan? Jantan ori. Harganya berapa? 300 ribu aja. 300 ribu? Udah mulai bunyi atau belum ya? Sudah kepantau bunyi tapi gak gacor. Oh, udah kepantau bunyi tapi belum gacor. Untuk di bagian atas Om ini ada burung murai apa lagi nih? Murai Medan Trotol Betina. Murai Medan Trotol Betina, harganya berapa nih Om? 550. 550? Iya. Udah pur total? Untuk yang ini Om, ini berapa lagi nih? Murai jantan. Ini kayak ada bloroknya Om ya? Ya kita gak bilang blorok ya. Dulu saya rawat tuh trotolnya gak ada apa-apanya, teman sekarang udah mutasi ganti bulu. Mutasi ganti bulu ada keluar putihnya? Ya sayangnya kita kan ada putih semua. Ini berarti ada pastel ikutnya ya? Ya pastel. Berapa nih Om? Kita bandel dengan 2 juta nego. 2 juta masih nego? Harian bunyi ya. Harian bunyi. Ya. Oke. Ada selap putihnya ya di sayap ya? Ada selap putihnya. Untuk yang berikut lagi Mas, ini ada burung anis apa nih? Merah ya? Merah ya, ada yang blorok kayak gitu. Blorok ekornya ya? Ekornya, ada yang sayapnya, harga sih sama sih. Berapa nih? Itu non-ring 450. Non-ring 450? Iya. Kira-kira Om jantan, betina atau belum kelihatan? Belum bisa memastikan. Tapi udah pur total ya? Kalau yang nyari yang ori jantan pakai ring APBN juga ada Mas. Yang ini Om, ini jamin jantan? Berapa nih Om? 1 juta harga. 1 juta? Balapan saya itu asli, model saya memang sebenarnya dua tinggi banget dari yang beli asli. Ini sama? Sama PPN. Jantan semuanya? Jantan semua. Oke. Ini tentunya udah mandiri Om ya? Ya. Ini Om di bagian atas untuk anis kembang berapa nih? Anis kembang itu biarpun pakai ring tapi saya prediksi betina Mas. Harganya? Harganya 450 sih. 450. Udah pur total ya? Pur total. Cuman prediksi kuat betina. Prediksinya kuat. Walaupun betina. Ada ringnya gitu ya. Ya, kalau yang depan ini masih jantan. Yang ini Om. Ini yang jantan berapa nih? 550. 550. Palah pakai ini non ring ya? Non ring tapi saya jamin jantan. Udah pur total tentunya. Pur total. Anteng bro. Dari trotol juga lolohan. Sekarang ke bagian atas Om, ini ada burung kepudang apa nih? Kepudang Bali Mas. Bali? Udah jadi atau masih bahan? Udah, saya belinya jadi tapi kondisi masih fresh, belum better lagi. Harganya berapa nih? Harganya cuma 650. 650 hanya burja atau full set nih? Full set boleh, juga boleh. Oke. Mulus banget ya? Mulus banget. Untuk yang di bagian bawah Om ini ada apa, jalak nias ya? Jadi. Udah jadi? Harganya berapa nih Om? Harga 300 ribuan. 300 ribuan? Iya. Oh, dijajarin langsung bunyi Om ya? Ini baterainya habis nih. Berikut Om, sekarang kita ke stok burung apa lagi Om? Cipo jadi rawatan pur total. Cipo jadi rawatan pur total. Udah jaminan bunyi Om? Jaminan bunyi. Harganya berapa nih Om? Harga 300 ribu. 300 ribu? Itu kalau berani kan murah, 25 ribu juga dapat. Ini udah jadi nih ya? Perlu proses. Oke. Untuk yang ini Om, yang itu ini ada burung cucak hijau juga ya? Cucak hijau jadi bodi big. Ini dalam artian jadi gimana? Udah gacor atau gimana? Ya kalau aku beli kemarin udah gacor polisian lah, cuman sekarang lagi ambrol sayap. Oh lagi ambrol sayap ya. Harganya berapa nih Om? Kita bandel dengan harga 1 juta. 1 juta? Ya. Poster besar ya? Poster gede. Ini hanya burja atau full set nih? Burja, burja. Oh burja. Untuk yang ini Om, ini ada kenari apa nih? Star Blue. Loper. Loper. Berapa nih Om? 350. Jantan betina? Oh jantan, jantan ya. Jaminan gacor ya? Jaminan gacor. Ini hanya burja atau full set ya? Burja. Soalnya sangkarnya bagus nih. Iya, kadangnya sang. Untuk yang ini Om? Kalau yang ini gede banget nih, kenari apa sih? Kenari Evan. Oh Evan, jantan betina nih? Jantan. Jantan, harganya? Harganya 550. 550, udah bunyi atau belum? Oh jaminan bunyi. Jaminan bunyi. Yang diturun Om, ini ada burung apa sih? Jenggot Jawa Jati betina. Jenggot Jawa Jati, oh ini betina. Betina bro. Ini kalau jadi warnanya udah mutasi kayak gini. Mutasi warna betina. Harganya berapa nih Om?
550. Ini maksudnya udah gacoran atau gimana? Udah gacoran. Jadi udah bisa masteran gitu ya? Iya, bisa masteran. Jaminan. Sekarang kita ke stok burung perkutut, Om ya? Iya, perkutut. Ini pertama perkutut apa nih? Perkutut Bangkok dewasa. Bangkok dewasa berapa nih, Om? 110 ribu. Untuk yang ini? Itu bawah atas lokal kalung tepung nyambung. Lokal kalung tepung, harganya berapa nih? Harga 175. 175 masih nego. Ini dewasa juga ya? Dewasa. Kalau ke atas, Om? Itu silver. Silver dewasa. Berapa nih silver dewasa? Harga 2,5 sekarang 180. Oh, 180, jadi turun harga ya? Iya. Ini ada terus kapan, Om? Sekarang 35 ribu. 35 ribuan, ini yang dari mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, stok lumayan banyak ya? Iya. Kalau yang ini, Om, sebelahnya lagi ada perkutut apa gini? Perkutut mata merah lurik, putih dewasa semua ya. Udah dewasa. Siap berapa ini, nih, Om? Tersejahtera. Itu harga kita bandol dengan harga 330, Mas. 330 ribuan. Iya. Kalau yang muda murah, teman saya enggak ada. Kosong. Oh, yang muda lebih murah ya? Iya, 250-an. Yang diterin, Om, ini ada burung apa lagi nih? Perkutut Majapahit, Mas. Majapahit sama Cemani bedanya, Mas, Om? Beda. Kalau Cemani dia warnanya kontras hitam. Oke. Okay. Kalau Majapahit warnanya tetap apa? Lokalan. Badeknya kalau Cemani sampai dada doang, kalau Majapahit sampai pol pantat. Sampai full gitu ya. Bawahnya ada putihnya nyambung lagi. Berapa nih, Om, kayak gini? 700 ribu. 700 ribu. Udah dewasa atau masih muda-muda? Nanggung. Oh, masih nanggung. 5 bulan ke atas sedikit lah. Yang diterin, Om, ini ada perkutut apa lagi sih? Perkutut putih asli kapas. Putih kapas? Bersih ya. Jadi bersih banget? Bersih banget, tanpa lurik ya. Ekornya tetap putih semua, selap putih semua. Harganya berapa nih, Om? Harga Rp1.250.000. Rp1.250.000. Ini udah dewasa atau masih muda-muda? Ya, kalau ini masih muda bulan, kalau ini udah 6 bulan lebih. Oke. Harga sama. Jadi putih kapas ini ya? Putih kapas. Yang diturun lagi, Om, ini perkutut apa lagi nih? Perkutut Udan Mas. Udan Mas. Oh, Udan Mas itu beda moka, beda silver ya. Oke. Okay. Kalau Udan Mas itu coraknya tetap, warna kemasannya, batiknya tuh, Mas, matanya tetap tembus kiri kanan, Mas. Merah ya? Merah. Berapa nih, Mas? 400 ribu. 400 ribu. Iya. Udah dewasa atau masih muda? Nanggung, umur 4 bulan. Masih nanggung. Ini hanya satu ekor? Satu ekor, tiga. Emang agak jarang ya? Iya, jarang. Untuk yang ini, Om. Sangga Buana. Sangga Buana. Jadi dia di bawah lehernya. Bawah leher ada jambulnya. Ada bulunya ya. Betul. Dan ini real asli ya. Real asli. Ini kan beda warna, Om ya. Hmm. Harganya sama atau beda nih? Harga sama. Berapa nih, Pak? Silver. Kita bandol dengan harga 650. 650. Ya. Dan yang kayak gini agak jarang banget ada, ya, Om. Iya, benar. Yang di atas, Om. Oh, ini untuk yang lokal Songgoratu. Lokal Songgoratu. Jadi di atas jambulnya. Di atas jambulnya ya. Berapa nih, Om? Kita bandol dengan harga 700.000. 700 ribuan. Betul. Udah dewasa atau masih muda? Dewasa semua. Ini sama. Sama Songgoratu. Oke, Om. Ya. Ini untuk reviewnya kayaknya cukup, Om ya. Sama wakili teman-teman Kicemani, Om. Soal harga nih, udah harga net banget atau masih bisa nego nih? Bisa nego halus. Masih nego halus. Jadi tinggal datang aja ke sini, Om ya. Terima kasih banyak, Om ya. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di Gas Ombam yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal kontak pemberiannya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.